Assalamualaikum sahabat Ponsel Indonesia. Kali ini kita akan membuka akun Google Samsung A01 ya. Ini HP Samsung A01 dengan menggunakan Miracle Box, Miracle Crack Thunder versi 282 ya. Ini Anda bisa download di Google banyak, atau nanti saya sertakan linknya di bawah deskripsi ya, bisa Anda download. Dan jangan lupa Anda rubah tahunnya nih ya, di sini ya. Anda rubah tahunnya di tahun 2019 bulan 2 dan tanggal 1 ya, agar nanti tombol start buttonnya bisa diklik ya teman-teman. Oke. Caranya gampang sekali. Nanti alat dan bahannya bisa Anda dapatkan di deskripsi ya. Oke, pertama ini Qualcomm, kita klik Qualcomm, kemudian kita pilih, kita klik ini ya, yang tanda di sudut kanan 3 titik ya. Kemudian kita pilih loadernya, ini loader Samsung A01, kita open ya. Oke, kemudian kita akan konekkan handphonenya ke PC ya. Ya, kita pakai test point dulu ya. Seperti ini. Seperti ini. Kita colok sambil test point ya, teman-teman. Oke, kita test point dulu sampai mode Qualcomm-nya muncul ya. Nyata belum? Oke ya, sudah connect ya. Itu Qualcomm AS USB Qi loadernya sudah terbaca di PC komputer. Oke, kita lanjut ke Miracle-nya ya, Miracle Crack-nya. Kemudian kita klik port-nya. Oke, sudah terbaca port-nya. Kemudian di sini kita klik start button ya. Oke. Oke, sambil membaca. Oke. Baca partisinya ya. Ini partisinya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih unselect all ya. Oke, unselect all. Kemudian kita cari yang bacaannya, kita cari yang bacaannya persisten ya. Ya, kita cari yang bacanya persisten, kemudian kita klik. Oke, kita checklist yang persisten, kemudian kita klik web select, dan kemudian kita klik start button. Oke, kita tunggu dan selesai teman-teman. Oke, sudah selesai, maka kita cabut dari PC-nya ya. Oke, ini Samsung-nya. Kita coba hidupkan. Apakah sudah tidak terkunci FRP lagi? Oke, kita tunggu.
kita berhasil ya teman-teman. Caranya sangat mudah, tidak perlu pakai box, kita hanya menggunakan versi crack saja ya, gratis. Nanti file-filenya akan saya sediakan di tombol deskripsi ya teman-teman. Kita coba, ini sepertinya berhasil ya teman-teman, karena sudah ada tombol aksesibilitas. Oke, kita klik selanjutnya. Oke, kita centang semua, kita klik berikutnya. Oke, kita lewatin saja. Oke, kita klik berikutnya. Jeda nanti. Oke, kita klik berikutnya. Kita lewatin saja. Kita lewatin, tapi selesai. Oke teman-teman, sudah berhasil ya kita membuka akun Google-nya dan FRP. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.